Yo, halo Joy, kali ini gue mau ngetes game dari Netmarble ya. Ini game terbaru Netmarble yang mempunyai embel-embel NFT ataupun play to earn ya. Jadi nama gamenya itu Golden Bros. Gamenya ini masih tahap early access, yang mana bisa kita akses mulai tanggal 28 April sampai dengan tanggal 25 Mei ya. Nah, jadi game ini tuh cross platform, jadi bisa dimainin di Android, iOS ataupun PC. Tapi kalau kalian mau main di PC, itu kalian harus download dulu ada kayak emulator dari sananya ya, atau kayak apa namanya itu game platform ya, gaming platform dari sananya, yang kalian harus login terus download gamenya dari situ. Nah, dan cara login ke gamenya, kalian harus punya dulu gamenya di HP kalian ya, baru bisa ditautkan emailnya dan baru bisa login di PC, oke? Okay? Nah, ini gue nyobain yang main di PC, ini benar-benar sama kayak main di HP ya. Oke, okay, jadi sebelum kita lihat gameplaynya, jadi di game itu tuh ada yang namanya bros atau karakter. Nah, gue kurang tahu, ini kan early access ya, atau bisa disamain dengan CBT lah ya. Gue kurang tahu apakah nanti karakternya udah kita milikin semua. Tapi walaupun karakter ini udah kita milikin pun saat ini, bisa kalian lihat ada levelnya, level 2, 1, 1, 1, 1, itu levelnya bisa dinaikkan dengan cara mendapatkan fragmen karakternya ya. Fragmen karakternya atau EXP-nya itu dari kotak. Dan beli di toko ya. Kotak juga bisa didapetin dari misi harian. Yang ini ya, bukan misi harian sih, kayak ya pencapaian gitu ya. Setiap karakter itu memiliki ultimate dan basic attack yang berbeda. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa tes aja di sini. Contohnya ini kita tes ya. Selain basic attack dan ultimate, ada juga yang kayak ini icon untuk apa ya, evasion ya. Dia evasionnya beda-beda setiap karakter. Mari kita coba yang lain. Contohnya ini ya. Master Kung, salah. Tes. Jadi game ini tuh benar-benar PvP 3 lawan 3. Tinjuan maut. Gila, ini damage-nya gede banget. Oke, ya udahlah. Langsung aja kita coba main ya. Jangan lupa kalian pilih dulu karakter mana yang mau kalian pakai. Aku mau pakai ini aja deh, karena jarak jauh ya. Oke, tinggal aja kalian tekan play, dia matchmaking ya. Lihat di bagian atas, dia matchmaking. Jadi ini mainnya sama player lain. Ini dari Netmarble ya, makanya agak rame. Kalau dari game ini, publisher lain sih yang ucuk-ucuk tuh pasti susah matchmaking ya. Oke, belum dapat juga tadi gua udah main 3 game. 2 kali kalah, 1 kali menang. Oke, dapat. Ini medal. Medal gua masih medal unyu karena gua baru main 3 kali. Ini teman gua enggak tahu medalnya apaan. Jadi ini player semua, enggak ada bot. Ini skin sih karena kita enggak lihat ya yang kayak gitu tadi. Itu skin. Mapnya beda ternyata dari yang map sebelumnya. Jadi di sini monster bisa ngedrop kapsul yang untuk nge-upgrade kemampuan kita. Increase the number of bullets. Nah, jadi sistemnya tuh ya, kalau kita bergerak, kita nggak ngeluarin peluru. Tapi kalau kita diam, kita nembak. Ya ampun, ngapain orang diam aja tuh. Malaikat siapa nih ngeluar ulti? Shit, gila, sekarat lumut gua. Oh my god, my friend. Gua bisa ultimate nih. Terus mati dia. Shit.
sih mati dia. Eh, satu lagi. Nah, kita bisa nge-revive teman kita yang mati ya. Musuhnya masih ada. Masih ada satu musuhnya. Nah, ini kayak apa namanya? Yang tengah-tengah arena gitu ya. Bisa ngedrop kapsul air supply gitu. Oh, ini musuhnya. Ambil. Kok enggak bisa ditembak ya, ngebak musuhnya. Wah, sialan. Ya ampun. Jangan gua record lo, musuhnya ngebug gini lo. Oke ya, karena tadi ada ngebug, gua exit dan ternyata pas gua mau play lagi ada masalah katanya network error, ya udahlah ya. Jadi itu gameplaynya untuk dari sisi NFT dan play to earn-nya gua belum tahu, tapi NFT-nya itu mysterious box kayak gini ya, bisa dijual beliin. Game ini juga masih kayak CBT gitu ya, jadi nggak perlulah kalian ras-ras gitu kalau mau main. Jadi kalau kalian mau main, nanti gua kasih link di bawah itu langsung ke webnya, web resmi Netmarble. Kalian bisa terserah downloadnya dari Google Play kalau udah ada di negara kalian, ataupun di situ dikasih juga APK-nya sih. Oke, makasih yang udah nonton, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.